Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Hafiz Ramadan dalam program The Hit Zone Channel Breaking News. Di tengah pandemi ini, mungkin kebutuhan LED TV merupakan hal-hal yang penting ya, karena kita lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Nah, untuk menemani aktivitas di rumah Anda, mungkin Anda saat ini sedang mencari LED TV ya, LED TV yang murah dan juga berkualitas. Nah, kali ini The Hit Zone Channel akan merangkum 5 rekomendasi TV LED 32 inci dengan harga 1 jutaan versi The Hit Zone Channel. Apa saja tipenya? Mari kita simak sampai selesai. Sebelum itu, ada baiknya tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya. Di nomor 5 ada LED TCL 32 inci tipe 32D3000. Dibanderol dengan harga Rp1.499.000, spesifikasi digital TV, USB movie, audio out, resolusi HD. Di nomor 4 ada Samsung UA32N4001, spesifikasi USB movie, HDMI, garansi 1 tahun panel dan 2 tahun spare part. Dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Di nomor 3 ada LG 32 inci tipe 32LM550. Dibanderol harga Rp1.899.000, spesifikasi USB movie, HDMI, garansi 1 tahun, IPS panel. Di nomor 2 ada Panasonic LED 32F307. Dibanderol dengan harga Rp1.999.000, IPS panel, USB, HDMI bergaransi 1 tahun. Dan di posisi 1 menurut pilihan The Hit Zone Channel adalah Sharp LED 32 inci LC32SA4102. Dibanderol dengan harga Rp1.699.000, berspesifikasi USB movie, HDMI bergaransi 5 tahun dan 7 perlindungan. Tidak salah, yang satu ini menjadi primadona di kelasnya karena bergaransi 5 tahun dan terlaris menurut The Hit Zone Channel. Baiklah pemirsa, itulah tadi 5 rekomendasi TV LED 32 inci dengan harga 1 jutaan. Bersama saya Muhammad Hafiz Ramadan, sampai jumpa di Breaking News di Hit Zone Channel selanjutnya.